Nofri Setiawan ke Bali United, Teku, bisa tutup kekosongan. Kehadiran Nofri Setiawan dalam sesi latihan Bali United disambut gembira Stefano Cugura. Maklum, keduanya pernah bekerja sama di Persija Jakarta pada musim 2017 hingga 2018. Teku pun memastikan bahwa kehadiran Nofri akan membantu timnya dengan baik di musim depan. Bak sang mantan Macan Kemayoran reuni di Tanah Bali, Teku mengaku sudah mengetahui kualitas dari Nofri. Apalagi, pemain jebolan SAD Uruguay ini memiliki poin plus sebab mampu bermain di banyak posisi seperti di sektor sayap maupun bek kanan. Saya dan Nofri sudah pernah bekerja sama saat di Persija dulu. Dia pemain yang serba bisa, mulai dari posisi sayap dan juga bek kanan. Saat di Persija, dia sangat membantu tim, papar Teku, dilansir dari laman resmi Persija, Jumat, 13 Mei 2022. Ketika kontraknya bersama Persija sudah selesai, maka kami mengontak dia untuk membantu tim Bali United. Apalagi beberapa pemain di posisinya sudah banyak yang keluar. Saya pikir kehadiran Nofri bisa menutup kekosongan tersebut, imbuh Teku. Sementara itu, Nofri yang baru bergabung pada latihan perdananya bersama Bali United, mengatakan setelah menjalani waktu libur selama 1 bulan, kondisi fisiknya perlu dilatih secara bertahap untuk mencapai performa maksimal. Setelah libur 1 bulan, ibaratnya kami mulai dari nol lagi. Semuanya dilakukan secara bertahap. Semoga fisik bisa maksimal lagi ke depannya, kata Nofri. We'll be right back.